gengski, pasti kamu familiar dengan istilah cinta monyet kan? Cinta monyet ini juga ternyata dialamin sama Verrel Bramastra loh. Kira-kira siapa ya cinta monyetnya artis ganteng yang satu ini? Yuk kita kepoin. Aku pertama kali pacaran itu SD. Cuman itu SD masih apa, kayak nggak kehitung sih ya. Karena itu jadi zaman dulu suka-sukaan tuh, aku inget banget. Jadi karena dulu, iya dulu kan nggak boleh apa namanya, nggak boleh sama guru, nggak boleh pacar-pacaran di sekolah tuh pas SD. Akhirnya kita ngumpet kayak di bawah meja gitu, nutupin pakai kursi. Terus dulu sama dua orang langsung aku jadiannya, berdua tuh kembar, suka sama aku dua-duanya. Aku bingung kan suka sama yang mana. Akhirnya karena aku nggak enakan, jadi aku nggak enakan dari kecil. Ya udahlah, aku jadian sama dua-duanya. Di kalau yang cinta monyet ada banyak lah, nggak bisa dihitung kalau yang cinta monyet mah. Duh, Verrel ada-ada aja nih. Mimin jadi kepo. Gimana kabar cinta monyet Verrel sekarang ya? Yang merasa pernah jadi cinta monyetnya Verrel, komen dong di sini. Jangan lupa saksikan Selebtub. Selebtub TV. Selebtub TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.